Dengan asal-asal sekali ulama para a'imah di masjid yang mulia ini, dan tidak dilupakan kepada segenap hadirin dan hadirat hadirat Allah. Alhamdulillah, kita sekarang sambung mengajar kita dengan kitab Al-Sakinah Al-Najah. Cuma berhenti terakhir di syurut sujud dah. Ataupun sujud dan anggota sujud dah tahlilan awqat tu solat dah pasal saya tak boleh tak waktu solat satu tajdidan okey satu tajdidan awqat solat tajdid untuk salawat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Faslun ay hadza ini suatu pasal menerangkan tentang tajdidatu aqalli salati, tentang tajdid paling sedikitnya salawat. Maksudnya salawat ada banyak. Kita boleh baca salawat yang panjang, yaitu salawat Ibrahimiyah ketika tahiyat akhir, tasyahud akhir. Kita membaca sampai kepada apa? Sampai kepada lengkap dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah komplit. So, itu adalah sunat sahaja. Yang wajib adalah aqallu solat. Ini kita kata sekarang, iaitu salawat yang paling sedikit. Tashdidatu aqalli solati, adapun tashdid syiddah-syiddah ataupun tashdid paling sedikitnya bacaan salawat ala Nabi, iaitu bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu arba'un, ada empat. Jadi tajdidan bagi paling sedikit selawat ada empat-empat. Pertama sekali, Allahumma salli ala Muhammadin. Haa, nampak tu? Bagi minimum tajdid, Allahumma salli ala Muhammadin. Salawat, maaf, salawat paling pendek adalah Allahumma salli ala Muhammadin, dasar salat. Okey. Tahiyat yang paling sedikit ditambah dengan Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammadin, berarti dasar salat. Dalam hal ini, apakah empat tajdid yang wajib ada? Pertama, Allahumma ala lam wal mim. Pertama, Allahumma. Perkataan Allahumma itu, oh Allah maksudnya. Ya Allah, wahai Allah, itu maksudnya. Allahumma, berarti apa? Pertama pada lafaz jalalah Allah, lepas tu dengan masuknya min Allahumma. Okey, arti dua tajdid. Yang ketiga adalah salli. Salli daripada lam dia, alallahi pada lam, pasti ada tajdid, jangan baca salli. Baca salli, berarti tajdid. Ala Muhammadin. Muhammadin, mim itu tajdid ala Muhammadin. Okey, tajdid salati ala sini, tajdid salam, assalamu alayka, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu. Ini yang wajib, assalamu daripada pada sini, pada sini, pada sini. Faham kan? Senang dia insyaAllah. Okay, faslun ay hadha ada pun ni fasal menerangkan tentang waktu solat. Waktu solat. Cuma saya teringat lepas ada yang tanya tentang macam mana kalau bangun daripada dua sujud angkat tangan. Kan disunatkan angkat tangan pada empat-empat. Salah satunya adalah bangun daripada tasyahud awal. Kan? Bangun dari tasyahud disunahkan angkat tangan. Kalau bangun daripada sujud angkat tangan batal tak solat dia. Pendapat yang betul adalah tidak batal walaupun perkara tersebut bukan termasuk sunatnya solat.
Dan menurut satu riwayat di dalam kitab majmu boleh juga untuk angkat tangan. Hukum dia juga boleh. Okay, faslun ayahata adapun ini satu pasal menerangkan tentang waktu sholat. Awqatu sholati khamsatun, waktu-waktu sholat. Berarti apa? Waktu sholat yang mafruḍah. Waktu sholat yang mafruḍah berarti waktu sholat yang wajib, yang diwajibkan bagi kita. Itu ada khamsatun, ada lima. Dia tahu sholat wajib itu ada lima. Kenapa sholat ini diwajibkan kepada seluruh manusia secara pasti, qata'an, yaitu secara ma'lumah minad din bidarurah. Barang siapa yang datang mengingkari salah satu daripadanya boleh menyebabkan gugurnya iman. Tapi ini adalah perkara yang pasti. Maka waktu solat yang wajib lima ini juga ada lima jenis, lima waktu. Awal waktu zuhri. Pertama yang paling awal sekali adalah awal waktu zuhri. Awal waktu zuhur adalah zawalu syamsi, yaitu jatuhnya matahari. Masa matahari jatuh itu bukan matahari jatuh dulu. Tapi matahari ini kan dia akan bergerak ke sini. Kalau kita ambil yang bila matahari berada tepat-tepat di atas tiang sehingga tidak ada bayang-bayang sama sekali, ini namanya istiwa. Haram hukumnya untuk solat waktu istiwa kecuali hari Jumat. Kan? Hari Jumat itu semain sunat. Nah, itu tak ada masalah. Selain itu, waktu matahari tepat-tepat di atas tiang tak ada bayang-bayang sama sekali, maka haram untuk solat, ini namanya istiwa. Bila dia jatuh, keluar bayang sikit. Tak, arah, nampak bayang sikit. Ini namanya zawal. Zawal itu jatuh di matahari. Jatuh di matahari, kurang di matahari daripada istiwa. Zawal syamsi jatuhnya matahari. Wa akhiruhu, akhirnya waktu zuhur adalah masirudin li syai'in mislahu. Jadinya bayang-bayangnya sesuatu yang seukuran dengannya. Berarti apa? Kalau macam ni, bayang-bayang dia macam ni. Boleh nampak? Bayang-bayang dia macam? Yaitu masirudin li syai'in mislahu. Ghaibah zilin istiwa, selain zil istiwa. Saya cakap dalam hal ini jelas bahawa ini adalah akhir waktu zuhur. Zaman dulu tak ada jam, tuan-tuan. Zaman sekarang pakai jam macam mana? Tak ada masalah. Kerana kita dah hitung matahari itu macam mana. Kita ada kita panggil sandal. Kalau kita nak melihat waktu, waktu solat dan lainnya, ulama dulu pakai sandal. Sandal itu apa? Astrolab. Ia sejenis astrolab, iaitu macam kompas, macam kecil je. Ada yang dulu besar ni boleh, tapi boleh buat kecil juga. Yang mana dia boleh pusingkan, tahu posisi matahari macam mana, pukul berapa. Kalau matahari macam ni lagi, tentang berapa waktu asal dia, itu boleh. Ini Imam Al-Biruni telah membuat sandal tersebut, yang mana dia adopt daripada sandal yang telah diciptakan oleh golongan Greek Yunani. Kerana yang awal sekali diciptakan itu Greek, Aristotle sebetulnya, Ptolemy, Pythagoras dan lain-lain, dia dah ciptakan. Tapi dengan teknologi yang lain diubah sesuai oleh umat Islam untuk disambungkan disesuaikan dengan keperluan orang Islam. Atas dasar ini, kalau sandai boleh menentukan waktu solat, maka jam besar sama. Tapi dengan syarat mesti ikut piawaiwan, piawaiwan ilmu falak. Nah, ini kena belajar kitab khusus namanya kitab-kitab tentang falak, yaitu ada falak tentang matahari, ada falak tentang anak bulan. Okey, lepas itu disebut apa? Wa awwal waqti al-'asri, paling awal sekali waktu asar. Idza sara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan, ketika jadinya bayang-bayangnya setiap sesuatu yang sama dengan dia ini, wa zada qalilan, dan tambah sikit. Bila tambah sikit berarti masuklah waktu asar.
Ini adalah waktu asar. Dalam ilmu falak menghitung waktu asar paling susah. Dia paling susah. Wa akhiru ghurubus syamsi. Akhirnya waktu salat asar adalah ghurubus syamsi. Terbenamnya matahari. Maksud terbenam matahari apa? Ustaz, tengok masih ada cahaya belum terbenam, hari ini belum maghrib. Kan? Ghurubus syamsi ada horizon. Ufuk, bahasa Arab kita bagi dengan ufuk. Horizon. Horizon tu bagi kita diri, contoh dia tuan-tuan pergi ke tepi laut. Pergi tengok laut kan macam nama horizon, betul tak? Kalau kita kat sini tengok tak nampak lah ada dinding, ada apa, kalau kat luar pun ada apa. Naik itu kan pondo yang lumpur tingkat, tak baru boleh nampak. So horizon ini adalah barisan ufuk. Yang dinamakan ghurubus syamsi ketika matahari itu dengan macam ni, dari ufuk itu dia macam ni. So, turun, bila dia jatuh, horizon kita tak nampak dah matahari. Dari tempat kita berdiri, kita dah tak nampak matahari. Ini nama dia masuk atau ghurubus syamsi. Walaupun masih terang, siapa tahu cahaya dia terlebih, sehingga kan masih terang, tapi matahari telah terbenam. Maka habislah waktu asar. Wa awwalul waqti maghrib. Awal waktu maghrib adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Berarti bila habisnya waktu asar automatically masuknya waktu maghrib. Maka solat maghrib ni waktu maghrib. Wa akhirnya waktu maghrib adalah ghurubus syamsil ahmari, yaitu ketika terbenamnya syafaq. Syafaqnya ke maksudnya adalah mega merah. Al-Ahmariyah merah. Mega merah itu adalah cahaya akibat daripada matahari. Boleh faham? Ini adalah kaul qadim. Kaul qadim ini kaul Imam Syafi'i yang berada di Baghdad. Yang saya dah pernah ajar, Imam Syafi'i dia ada dua kaul terkenal, kaul qadim, kaul jah. Tapi dia ada lagi dua kaul. Kaul di Hijaz dengan kaul waktu dia jadi khatib di Yaman. Berarti total dia empat. Cuma yang dijadikan ijtihad hanya dua, yaitu kaul dia di Baghdad dengan kaul dia yang ada di Kairo. Berarti kaul khatib dengan kaul jadi. Ulama seperti Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dan dia ada murid nama dia Sulaiman Al-Qurdi, dan juga Syekh Zainuddin Al-Malibari, beberapa murid yang hebat-hebat, telah mengarang kitab khusus tentang apa? Mana satu pendapat Imam Syafi'i yang kita pakai. Apakah semua kaul qadim atau semua kaul jadid yang kita pakai? Orang berhujah, Imam Syafi'i dulu duduk di Baghdad. Lepas duduk di Baghdad, dia pindah ke Kairo. Bila ke Kairo, dia buka ijtihad dia, dia buat ijtihad yang baru. Ijtihad yang lama dia tak redha. Dipanggil dengan kaul qadim. Kaul jadi yang dipakai. Qadim itu kaul lama, jadi itu kaul yang baru, pendapat yang baru. Mana satu nak pakai kaul jadi dan ustaz? Tak boleh pakai kaul qadim. Mesti dia lakukan pendapat dia. Semua orang akan kata macam ini. Tapi dalam bab ini misalnya dia, imam atau ulama-ulama yang datang setelah Imam Syafi'i seperti Imam Ibnu Hajar, mereka telah mengarang kitab, yaitu mereka Sulaiman Al-Qurdi mengarang kitab nama dia Al-Fawaid Al-Madaniyah. Al-Fawaid Al-Madaniyah, murid kepada murid kepada Ibnu Hajar. Dalam kitab ini dia katakan ada beberapa perkara, bukan sedikit, banyak, dalam 20 lebih kalau tak salah. Beberapa perkara kita mendahulukan kaul yang qadim mengalahkan kaul jadid. Maksudnya bukan memakai kaul dia yang terbaru, tapi pakai kaul dia yang paling lama, yang di Baghdad. Dengan pertimbangan apa? Pertama, al-ijtihad la yuqadu bi ijtihad. Ijtihad kita tak boleh batalkan dengan ijtihad yang lain. Maksudnya contohnya Imam Malik berijtihad, datang Imam Syafi'i dia berijtihad. Ijtihad Imam Syafi'i kita pakai untuk membatalkan ijtihad Imam Malik. Tak boleh. Dua-dua berijtihad. Contoh dia. Atau Imam Syafi'i sendiri, dia sendiri berijtihad A dengan situasi yang A. Dia pindah tempat lain, dia jumpa situasi yang berbeza, dia berijtihad B. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Apakah berarti semua kaul qadim terbatal? Tak. Kerana apa? Al-ijtihadu la yuqadu bil ijtihad.
Ijtihad tidak boleh membatalkan ijtihad yang ini. Sebab waktu dia terbangdat, dia berijtihad tak? Ya, dia berijtihad. Itu juga dari ini boleh diterima dan perlu untuk dipakai pada waktu-waktu tertentu. Contohnya kes ini. Kerana apa? Menurut kau jadi, tuan-tuan dan puan-puan, waktu maghrib itu apa? Waktu maghrib itu adalah mulanya ghurubi syamsi, terbenamnya matahari. Lalu dikira-kira orang tersebut wuduk. Lepas wuduk, solat sunat rawatib. Lalu solat maghrib. Habis solat maghrib, solat sunat. Ini namanya apa? Namanya waktu maghrib. Kalau kita kira-kira berapa minit? Tak sampai 15 minit. Paling-paling 20 minit maksimum. Kira-kira senang ke susah? Orang yang kira, bagi saya Rasul antara maghrib dan isyak tu menurut adat dia, mungkin Rasul sama ni mesti berdua lama. Orang akan kata macam tu. Akhirnya dia kata, bagi saya 45 minit. Eh, tak boleh. Atas dasar inilah, ulama yang datang setelah itu, dia kata, dia kata, kalau kita pakai kaul janji, kita pakai kaul janji, nescaya waktu maghrib itu terlalu pendek dan berumur tobek. Tak boleh ditentukan secara pasti. Tak boleh robek, tak ada batasan yang pasti. Kerana hanya kira-kira huruf. Sedangkan ada nas. Ada nas yang itu kisah dalam Sahih Bukhari kalau tak salah tentang waktu solat. Bila waktu solat, Rasulullah SAW cerita dari awal sampai akhir. Yang mana dia solat, maka malaikat Jibril dihadiri oleh para sahabat. Dalam penerangan waktu solat, dalam hadis tersebut dia detail. Salah satunya adalah ghurubus syafaqil ahmari, iaitu terbenamnya mega merah. Maksudnya terbenamnya mega merah, dah tak ada mega merah. Mega itu adalah reflect daripada cahaya matahari. Dah tak ada. Itu adalah akhir daripada waktu malam. Wa awwalu waqtin isyaki, adapun paling awal bagi waktu isyak, ghurubus syafaqil ahmari, yaitu bila terbenamnya mega merah. Terbenamnya mega merah habis waktu maghrib, masuklah waktu isyak. Nampak tuan-tuan, ini menunjukkan sahibus sahih nanti najah dia betul-betul faham ijtihad ulama yang mengatakan bahawa kaul jadi tak terpakai, yang pakai adalah kaul qaul. Di dalam bab ini dia nukil kaul seperti itu. Awal waktu isyak adalah ghurubus syafaqil ahmari, bila terbenamnya mega merah. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu isyak adalah qulumul fajri as-salihi, bila akhirnya dan akhirnya waktu isyak adalah terbitnya fajar salih. Fajar salih adalah fajar yang benar. Maksudnya apa? Kita tengok langit, langit macam cahaya dia datang macam ni. Kalau fajar tadi dia hanya datang macam ni sejam mesti dihilang. Kemudian fajar kadi, fajar kadi itu fajar yang itulah, fajar sore itu fajar yang betul. Kerana apa? Menurut ilmu falak, bila matahari itu dia nak terbit, dia akan dicairkan sikit gitu, ray dia tu, tidak tak ada. Baru bila dia naik, cahaya dia naik kan? Ha, ini nama dia baru cahaya fajar sore. Kalau dulu saya tak perlu untuk tahu apa itu fajar sore, fajar kadir, maka kita tetapkan satu pagi kita semua tidur malam, akan dibangunkan oleh ustaz solat tahajud. Lepas solat tahajud kita semua naik atas atap pondok, kan? Semua baring tengok langit. Baring tengok langit, nanti ustaz dah tahu dah. Tapi dia kena pakai jam lah, takut dia pun tertipu. Dia pakai jam dia tengok. Ini macam solat. Ini macam kasih ujap. Ini macam solat. Itu baru boleh nak tahu. Kita tu tengok mata tak nampak lah. Nak nampak kata. Kena naik atas atap dulu. Okay. Tulukul fajri as-salihi, iaitu terbitnya fajar solat. Wa awwalu waqti subhi, awalnya waktu subuh adalah tulukul fajri as-salihi, iaitu apa? Terbitnya fajar solat. Terbit fajar solat berarti apa? Masuklah waktu subuh. Waktu subuh berarti akhir waktu isyak adalah maksudnya waktu subuh. Wa akhiruhu, bila akhirnya waktu subuh, yaitu tulu syamsi, terbitnya matahari. Maksud terbitnya matahari apa?
bukan bila dapat cahaya je matahari dah terbit, belum tentu, iaitu matahari sudah naik daripada ufuk sikit tu. Itu namanya terbitnya matahari, atau kita kenal dengan bahasa kita dengan syuruk. Masa waktu syuruk maksudnya matahari dah terbit atas atau dah naik daripada horizon tadi atau ufuk. Faham kan? Okay. Al-Ashfaku salah satu, mega ada tiga. Ahmaru pertama merah, Aswa-Asfaru yang kedua kuning, Wa-Abyadu yang ketiga adalah putih. Al-Ahmaru maghribun, kalau mega dia merah berarti masuk waktu maghrib. Wal-Abyadu wal-Asfaru, kalau putih atau kuning isya'un, waktu isya'. Wa-Indahu ta'khiru solat isya'. Ini banyak yang tak tahu. Yaitu disunatkan mengakhirkan, memperlambatkan solat isyak ila ayyariba asyafaku al-asfaru wal-ab yadu, sampai hilanglah syafak, yaitu mega yang kuning atau putih. Berarti kalau dah azan, maksudnya dah masuk waktu, kita tunggu 5 atau 10 minit lagi baru kita solat. Itu lebih afdal supaya ini ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslul ayhada, adapun ini fasal menerangkan tentang apa? Waktu-waktu yang diharamkan untuk solat. Tahrumul haram. Apa as-salatu salat allati laisa laha sababun, yang mana tidak ada baginya sebab. Tak ada baginya sebab, sebab mutafad dibut yang terdahulu walau mukaridun, atau sebab yang bersamaan dengannya, fi khamsati awqatin, dalam 5 waktu. Inda nuduni syamsi, yaitu ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin, yaitu sampailah tingginya kira-kira satu anak panah. Rumhin itu adalah satu anak panah. Nanti macam ni, kalau kita letak dekat horizon, tangan kita macam ni, itu apa? Tak boleh solat ketika indah tunggu isyamsi hantar-tar tabi'ah qadra ruhin, baru boleh. Berarti setelah syuruk, syuruk je tak boleh terus solat sunat syuruk. Kan selepas solat subuh tak ada solat sunat kan? Sampailah betul-betul matahari itu naik sebanyak qadra ruhin, kira-kira satu panah, baru boleh. Itu baru solat sunat syuruk, bukan terus. Yang kedua, wakil dan istiwa'i, ketika terjadinya istiwa matahari tepat-tepat ada di atas kepala. Tiwa'i riyaumil jum'ati, pada selain hari Jum'at, hatta tazula, sampailah dia jatuh, maksudnya waktu zuhur. Ini adalah yang dinamakan waktu apa? Waktu diharamkan, waktu siang, istiwa. Wa indal istirari hatta taghruba, ketika langit ini dah jadi kuning, sampailah dia, iaitu terbenamnya matahari, tak boleh solat sunat. Okey, wa ba'da salati subhi, setelah solat subuh, hatta taghrub asy-syamsu, sampailah terbitnya matahari. Lepas, yaitu apa? Selepas solat subuh tak boleh solat. Wa ba'da salatil asri hatta taghruba, setelahnya solat asar, sampailah masuk waktu maghrib, atau yaitu terbenamnya matahari. Okey, jelas. Faslun ay hadza, adapun ini suatu pasal. Sattatu salati, adapun tempat-tempat sattah, yaitu berhentinya solat itu sittatun, ada itu sittun, ada 6. Itu sittun ada 6. Yang pertama, baina takbiratul ihrami wa du'ai iftitah. Pertama sekali adalah ketika takbiratul ihram dan doa iftitah, kita kena sakta. Wa baina doa iftitah wa ta'awudhi, antara doa iftitah dengan ta'awud. Lepas sampai doa iftitah, kita berhenti sekejap, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lahirin. Wa bainal qahri hati wa ta'awudhi,
dan antara Fatihah dan Ta'awuz untuk baca surah. Wa bainal Fatihati wa Ta'awudhi. Okey, ini juga disunahkan untuk berhenti. Kalau imam dia bagi solat jahri, disunahkan berhenti kadar Fatihah. Kira-kira makmum baca bismillah. Kan sunat makmum mendengarkan bacaan imam. Lepas habis imam, barulah makmum baca Fatihah. Kan disunatkan. Tempat dia macam mana? Yaitu imam dia ada walaqallin amin. Dia sampah. Dia diam. Kira pada Fatihah. Supaya makmum boleh baca Fatihah. Siapa tahu dia kata walaqallin amin. Lalu makmum baru nak baca Fatihah, dia dah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, laju makmum pun terhenti-henti nak jawab. Kalau tak dapat, dia kena niat untuk batalkan solat. Kalau dia batalkan solat, keluar dari mana jamaah. Sebab itu sebaiknya imam untuk sakat. Wa baina akhir Fatihah wa amin, antara akhirnya Fatihah walaqallin amin. Wa baina amin wa surah, antara amin dan surah berarti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun. Al-akhiri. Wa baina surati wa ruku'i. Dan antara setelah membaca surah dengan ruku'. Ini adalah waktu-waktu disunahkan untuk berhenti seketika sejak. Kadar dia bersantahirun. Kalau kadar antara Fatihah tadi, yang antara Fatihah dengan surah, adalah kira-kira kadar makmum selesai membaca surah Al-Fatihah. Yang lain kadarnya adalah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasul ayahata adukun ini suatu pasal. Banyak ni lagi. Macam mana nak halang? Dan inilah minggu berapa? 9. Minggu ke 9 kan? 9 berarti tinggal 6 pertemuan dah kena tak. Al-Arkan, Fasul Al-Arkan adalah kita zatumiyah tamahinatu arba'atun. Rukun-rukun yang wajib dalam rukun tersebut untuk melakukan tamahinah ada empat. Pertama sekali, apakah definisi tamahinah? Tamahinah itu adalah sukunun ba'dahal kanin, yaitu diam sejenak setelah bergerak. Al-Arkan yang wajib untuk tamahinah ada empat. Yang pertama, ar-ruku'. Ketika rukuk, dia kena tamahinah. Tunggu sekejap. Rukuk. Allah. Bacalah subhanallah. Subhanallah. Al-Zihdi wa biham. Al-Zihdi. Salamnya. Wal-Iqtidalu. Bangun daripada rukuk. Diri. Subhanallah. Rukuk. Subhanallah. Yang diterserahkan. Lepas itu wasujudu dan sujud. Waljulusu baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. At-tamakinatu hiya sukunun. Ini makna tamakinah. At-tamakinatu adukun tamakinah hiya sukunun, yaitu diamnya seseorang ba'da harakatin, setelah ada pergerakan. Bihaisu yastakiru kulluhudwi, dengan sekiranya semua anggota itu diam, dapat istiqrar, relax. Mahal tahu berada pada tempatnya dikotori subhanallah dengan kadar subhanallah. Itu adalah minimum untuk tamakinah. Fasul ayahata adukun ini menerangkan tentang, yaitu tentang sebab-sebab sujud sahwi. Asbabu sujud sahwi. Asbabu sujud sahwi arba'atun. Sebab-sebab untuk sujud sahwi itu arba'atun ada empat.
Al-awwalu tarku ba'di min ab'adhi sholati, meninggal salah satu daripada sunat ar'ad daripada sholat. Au ba'dil ba'di, au ba'dil ba'di maksudnya apa? Yaitu tertinggal sebahagian daripada sebahagiannya, sebahagiannya sunat ab'ad. Seperti dia buat sunat tersebut tapi dia tidak sempurna. Okey. Dan lama min ab'adhi sholat aw ba'dil ba'di. As-sani yang kedua, fi'lu ma yuhilu 'aqluhu, melakukan satu perkara yang dapat membatalkan solat ketika dia sengaja. Wa la yuhilu sahuhu, ketika dia lupa maka tidak batal. Idza fa'alahu, ketika dia lupa, nasya dalam keadaan lupa. Jadi dia buat ketika dia dalam keadaan lupa. Ini adalah termasuk salah satu daripada disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang ketiga adalah tamurru kening kaulihi ila ghairi mahalihi, memindahkan rukun kauli kepada selain tempatnya. Rukun kauli contohnya apa? Setelah membaca surah baru teringat dia belum baca Fatihah, baru dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini namanya bukan berada pada tempatnya. Maka disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Asal isu yang ketiga, tak luruh ni kauli bila bagi mahali, merubah rukun kauli pada selain tempatnya. Al-Rabihu yang keempat adalah iqa'u rukni fi'liin, menjatuhkan suatu rukun fi'li ma'a ihtimal ziyadati, serta ada kemungkinan penambahan. Yaitu apa? Sengaja buat tambahkan perkara tersebut. Ini adalah termasuk perkara yang apa? Perkara yang menyebabkan sujud sahwi. Seperti apa? Ayyuh ya'an usalli ruknan ma'afi'iyyan bi'ankan isyarati wa'wa mutaradilun halafi'ihi fi ziyadati. Ka'ayyih tarad dalam fitan ke rukuni abis sujud fa'inahu yajibu alaihi ayat iyadi wa inkana yutamadu ayyakuna za'idan wa yajudunan bagi sahwi. Contohnya apa? Dia lupa, aku dah sujud ke belum? Aku dah rukuk ke belum? Maka disunatkan untuk dia buat balik. Kan? Ka'ayyih tarad dalam ke rukuk. Maka dia wajib buat balik walaupun kemungkinan dia itu tak buat tadi. Jadi kita telah tak membatalkan solat. Ini iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimali ziyadah. Memang kan? Okey. Faslun ab'adu solati, sunat-sunat ab'ad. Sunat-sunat ab'ad. Kenapa dia dipanggil sunat ab'ad? Kerana apa? Yaitu apa? Kerana dia adalah perkara yang dituntut untuk melakukan sujud sahwi ketika dilupakan, yang mana sunat ab'ad itu menyerupai secara hakikat dengan rukun walaupun bukan. Ab'adu sholati sab'atun, walaupun dia itu hanya sunat ab'ad, dia bukan rukun tapi dia dah seolah-olah rukun. Maka kita dianjurkan untuk tidak mudah meninggalkan sunat ab'ad. Ab'adu sholati sunat ab'ad itu sab'atun, ada tujuh. Yang pertama, tashahudun al-awwalu tashahud awal. Tashahud awal ini adalah sunnah, tapi sunnah ab'ad. Sengaja meninggalkan tashahud awal boleh menyebabkan orang tersebut pasai. Wa qulu, dan duduknya daripada tashahud awal. Duduknya pada tashahud awal. Maksudnya baca tashahud awal itu dalam keadaan duduk. Wa salatu, dan membaca selawat ala nabi, pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi, ketika duduk tersebut daripada tashahud awal. Wa salatu ala ali, dan membaca selawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi tashahud akhir, pada tashahud akhir. Okay. Walau
dan membaca kunut, waqiyatuhu dan berdiri, berdiri ketika sholat. Kalau dia mampu, kalau dia tak mampu dia boleh duduk. Kalau dia pilih untuk tetap diri, berarti apa? Dia meninggalkan, dia telah melakukan sedaaf, apa kata Musa untuk meninggalkan sedaafan. Walqunudu walqiyamu wassalatu wassalamu ala nabi. Dan jangan lupa membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan juga sahabat-sahabatnya fihi di dalam tasyahud awal. Faslun ayahata adukun ini satu fasal tadukulu sholat di arba'a syarata khaslatan. Sekarang menerangkan tentang perkara yang membatalkan sholat. Dia ada sebanyak apa? Dia ada 14 perkara yang boleh membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang membatalkan solat itu ada 14. Pertama sekali adalah bil hadas dengan hadas. Apakah maksud hadas? Hadas adalah di mana terjadi satu situasi menyebabkan orang tersebut hilang atau gugurlah kesucian ataupun dalam keadaan sucinya seseorang tersebut. Contohnya apa? Hadas seperti terbuang air kecil, hadas. Hadas kerana kentut, bahkan hadas. Berarti kalau dia tengah solat tiba-tiba terbuang terkentut caranya, maka batallah solat. Wabi bubur di najas hati yang bilang tu toharan. Solat membawa najis tidak sah mengambil. Contohnya kita solat pakai ridak, ridak tersebut dah pernah kena jilat anjing, belum disamak dan belum dibersihkan. Maka solat dia pakai tadi menyebabkan solat dia tidak sah. Sekarang dia tengah solat kan? Dia pakai bersih. Tiba-tiba rambut dia tak terletak, nampak ada pada ada cicak di belak jatuh ke tangan. Ketuk. Najis ni. Kalaulah dia tidak terus buat secara langsung dan tak yang mungkin banyak terus susuk, maka dia tak ada masalah. Okey, dia berarti tidak membatalkan. Kerana apa? Benda najis yang jatuh itu diibaratkan kita membawa barang najis. Sah solat ni. Tapi kalau jatuh kita terus solat, maka tidak batal lah solat. Ibnam tuqah ahlan dibuai riham. Wa kisyat al-awrati. Dan terbukanya awrat ibnam ilam tustarhanan. Tengah solat ternyata angin selalu dia pun rung, dia tak nak tutup secara terus. Ilam tustarhanan akibatan wanutku diharfaini atau berucap atau berkata-kata dengan dua huruf ti. Dalam bahasa Arab ada ti, kan? Ada okey, dan lain-lain. Okay. Di harfai ni senyata cakap tadi ni buat ni kan dah batal lah salat dia. Okay. Au harfin mufirin atau satu huruf yang dapat memberi kebaran. Qila qati wa qa yati bi qa yatan wa mawqan fa wa waqin wa zaka mawqiyun qila qati. Qi itu adalah fi'il amr. Satu huruf je qaf. Jangan baca qaf. Salah. Itu dia nak kata fi'il amr. Qi. Salah dia. Satu huruf yang dapat memberi kefahaman akdan dengan disengaja. Berarti walutku biharfaini dengan tanpa sengaja tak batal. Atau kalau satu huruf mungkin akdan kebah batal. Atau walutku biharfaini ini boleh terus batal. Okey.
Anna salata tatlu aidan bi nutri musalli wa huwa amidun ay alimun bi tahrim. Wa annahu fi salati bi harfaini mutawaliyaini walau ghayra muhimaini aw rakabaini min harfin wa maddatihi wa bi harfin muhimin taqi. Itu contoh dia bila lefaya ai minal mi'aya fi minal wafai. Ini ada contoh-contoh yang diberikan. Sekarang apa? Wa kisyafil aurat. Betul. Kisyafil aurat. Ini dah. Kisyaf aurat. Babi mufdir. Babi mufdir ini amdan perkara yang dapat membatalkan solat lagi adalah disebabkan oleh perkara yang dia dapat membatalkan orang yang berpuasa misalnya. Buat perkara yang dapat membatalkan puasa misalnya secara sengaja. Wabil'at wabil'at di al-jadiri nasihat atau dengan makan yang banyak dalam keadaan lupa. Contohnya apa? Mufattiri amdan. Iaitu apa? Yaitu seperti memasukkan kayu kot pada telinga dia. Contoh dia, ini batal solat dia. Sebab ini perkara yang membatalkan, membatalkan apa puasa, faktir yang dapat membatalkan puasa dia. Tak puasa lah, basically. Wabil akli kadiri atau dengan makan yang banyak, nasian dalam keadaan lupa. Termasuk menyebabkan batal. Dia lupa tapi dia makan banyak sangat, maka batal. Itu maksudnya. Okey. Wasalah siharkatin mutawaliyatin mutawaliyatin walau sahwan. Pergerakan tiga yang terus menerus walau lupa. Dia tak lupa, dia garuh. Ini dah batal. So dia macam mana? Dia kena garuh sikit. Kata lagi, ini adalah cara betul. Tiga pergerakan yang terus menerus walau sahwat walau ulu. Wal was dari antara jadi. Dan wasbah wasbah itu melompat. Coba dia sengaja membat. Ini membatalkan solat al-fahishah yang keji. Wadar bati al-muftur repoti ataupun memukul dengan pukulan yang keras. Al-muftur repoti adalah pukulan yang keras. Waziyalati rukunin fi'li amdan atau menambah rukun fi'li secara sengaja. Sengaja tambah apa hukum itu tambah yang sempurna. Sengaja dia banyak sikit cukup di kita. Ini tak sah pun. Batal solat. Contohnya sekarang ni, zaman sekarang ni macam-macam yang boleh-boleh. Dekat Indonesia tengah panas, ada satu student PhD baru dapat PhD dari Universiti Sunan Kalijaga dekat Semarang, yang mana disertasi PhD dia juga menghalalkan zina mengikut metod syahrut. Maksudnya apa? Bagi dia zina suka sama suka itu bukan yang masuk haram dalam aturan zina. Kenapa dia kata dalam aturan atau nas tak ada definisi zina? Dia kan tak ada dalam kata zina, huwa, apa tak ada, dia kata. Maka menurut syahrut zina ini hanya apa? Hubungan ini hanya boleh cara dua. Itu saya dah pernah baca dan kita tersebut. Nama dia kita, Al-Quran dan kita. Pertama adalah sama ada dengan perkawinan atau milkul yamin. Dia menyamakan cara kata apa? Milkul yamin ini adalah tak semestinya mesti berupa isteri. Boleh saja orang biasa kita ambil dia, kita sepakat dengan dia, lalu kita buatlah sudah, kita tersebut. Ini definisi yang salah. Istilah itu salah. Milkul yamin itu apa? Milkul yamin adalah memilikinya sebagai apa? Sebagai hamba,
besar, dia yang sah. Dalam Islam tak ada guna. Bukan dia boleh jumpa perempuan mana je, saya nak ambil dia sebagai itu yang ini, okay. Perempuan tersebut merdeka. Kalau dia merdeka, baru dia sama macam kau. Dia boleh sama macam kita. Kalau dia tak kahwin, tak kahwin lah. Tak pasal macam mana. Dia cuma diwajib Ismail. Dan dia ini seorang yang mikro. Salah dia jadi, ada macam-macam. Boleh buat ihdila. Dan lulus lah. Saya tak tahu macam mana dia orang macam sebab syahrul beliau dulu saya paling suka baca. Tapi saya suka baca bukan sebab saya nak kerti. Sebab saya suka tentang dia. Sebab apa Syahrul ni adalah seorang profesor fizik. Fizik, ahli fizik, engineer ke physician, fizik kalau tak salah. Di Damascus. Maksud belajar, ahli fizik tertarik dengan penulis tentang Islam. So dia bawa idea fizik dia ke dalam syariat Islam dengan pakai teori nama dia teori limitation, limit. So dia kata kita berhudud. Hudud ni bukan had. Orang curi pendengaran, betul. Orang zina bukan. Tak boleh 101, tak boleh. Tak boleh 99, dia boleh 101. Sebab apa dia had dun, benda yang tak dibatasi secara pasti. Tuhan boleh kata tak? Hak itu apa? Limitation, ada batasan dia, limit. Jadi contohnya kalau orang berzina itu dihukum dengan 100 sebatang dalam pikir 100 itu maksimum. Boleh dia kurang dari 100. Dia ada macam itu. Sesuai dengan berapa banyak yang dia berzina. Bila kita baik. Siapa macam itu? Tak betul. Potong tangan itu maksimum. Bila orang itu macam ini minimum dia boleh dikejaran dan lain-lain. Ini tak betul. Bukan saya kata kita kena ikut, kita kena terangkan kita. Tapi kita merubah fakta. Ini yang tak boleh merubah fakta. Itu satu. Maksudnya yang kedua isu pakai apa? Pakai itu tak tahu pak. Perempuan pakai tudung bagi dia tak betul. Tak wajib untuk orang yang perempuan. Tak ada masalah. Dengan alasan apa? Dengan alasan Allah SWT turunkan ayat hijab itu bagi isteri Nabi satu. Yang kedua, ayat hijab tersebut bagi dia adalah budaya. Adalah budaya. Lalu bila Islam datang, apa? Sorry, hijab tersebut adalah budaya luar. Yang dibawa adalah Islam yang sebenarnya tak perlu untuk Arab. Kerana apa? Kerana orang-orang jahiliyah hanya pakai hijab sebagai budaya mereka mengikuti bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani. Jadi Islam berani hijab tersebut tak berlaku. Dia kata, padahal kalau kita belajar sejarah balik. Zaman jahiliyah akan dipanggil dengan tak harus jadi. Baru yang jahiliyah, dia tak tahu orang. Sebab itu kita kenal budaya orang Arab yang bukan Islam ada dipanggil dengan Benidensi. Betul tak? Benidensi, ada. So, itu macam mana? Jadi budaya itu justru Arya. Bagi perubahan-perubahan tersebut bebas pakai dan restriksi. Bila Islam datang, dia mengatur dengan untuk ini. Hijab mengikut sama dengan syarat markah ugana. Syarat yang datang sebelum kita iaitu agama Yahudi dan agama Nasrani yang juga menetapkan perempuan dengan berpakaian yang sopan untuk aurat. Ini yang kita buat. Lalu buat tata bumi. Buat tata bumi ala imamihi birut naiti fit liyaihi mendahului imam dia dengan dua rukun fi'il. Imam dia masih diri, dia dah iktidal dua rukun fi'il, dia dah rukun, dia dah iktidal. Nanti apa? Nanti batallah solat ketika dia jadi makmum. Wa taqallubu bihima bighairi muslim,
atau rapat dengan dua rukun daripada imam dengan tanpa ada uzur. Imam dah rumpuk, dia masih relax. Oh, imam pun bangun ke kidal, baru dia nak rumpuk. Tak sah, batal solat tersebut. Kecuali ada uzur. Ada uzur juga. Dia baca Fatihah rapat. Kan aku wajib baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Fatihah. Insyaallah, kita sambung pada bulan depan. Insyaallah, aku ini kami Hazar. Assalamualaikum.